Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Iden, yaitu channelnya unboxing gadget-gadget terbaru. Nah, dalam video kali ini saya akan unboxing sebuah smartband, yaitu dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Hey Plus. Nah, seperti ini contohnya untuk dusnya. Jadi ini Xiaomi Hey Plus ini mirip-mirip kayak Xiaomi Mi Band 4. Iya guys, jadi mirip persis sekali, cuman ada perbedaannya. Nah, nanti kalian jangan sampai skip ya video ini, selesaikan aja tontonannya. Oke guys, langsung aja kita lihat untuk packagingnya langsung. Nah, seperti ini untuk dusnya Hey Plus. Nah, jadi seperti ini, ada tulisan Hey Plus dan gambar seperti ini kayak Mi Band 4. Nah, ini dia Xiaomi Mi Band-nya. Dan di sini ada itu support Android itu versi 4 dan iOS versi 8. Nah, jadi untuk pemakai Android dan iOS atau Apple atau iPhone, jadi ini bisa support ya guys. Jadi ini bisa dipakai buat semua device. Oke. Nah, di samping sebelah kiri kanan kosong, kiri di sini gini seperti ini, terus di atas seperti ini, terus di bawah kosong juga. Terus di belakang, nah, di belakang sini ada keterangan, yaitu di sini ada keterangan yaitu sudah AMOLED touchscreen. Jadi ini di sini touch display-nya udah super AMOLED sekali ya guys, dan support waterproof selama 50 meter di sini. Terus standby-nya bisa sampai 20 hari. Dan di sini ada berbagai macam wallpaper atau face yang buat diganti-ganti ya guys. Jadi di sini bisa diganti-ganti biar kalau kalian bosan itu bisa diganti-ganti. Oke. Dan keterangan di sini juga ada di sini guys. Nah, ini dia, yaitu Hey Plus Band. Model name-nya B1800 dengan screen AMOLED, dan di sini ada input code 90 mAh. Di sini ada warna black ya guys ya, warna black aja. Terus di sini pakai baterai Li Polymer ya guys. Terus di sini ada keterangannya itu di support Bluetooth versi 4.2 dan Android versi 4.4, terus iOS 8.0 ke atas. Terus water resistant ya guys, terus sudah kapasitas baterai 1200 mAh. Dan di sini ada tulisannya beberapa, yaitu ada Hey Plus Band-nya, terus charging. Nah, habis itu user manual. Jadi ada buku. Nah, di sini dari Cina langsung. Di sini keterangannya, dan langsung aja kita buka seperti apa bentuk barangnya ya guys. Oke, kita buka dari sini. Ini guys, nampakannya. Okay. Nah, ini dia. Oke, pertama-tama kita dapat yaitu buku manual di sini. Itu buku manualnya, kalian bisa baca di sini, itu berbagai macam. Cuman bahasa Inggris, jadi gampang ditebak ya guys. Nah, seperti ini buku manualnya. Nah, nanti kalian bisa baca dulu untuk penggunaan pertamanya guys. Oke, ini kita singkirkan. Terus terdapat yaitu bandnya langsung. Ini seperti ini bandnya guys. Mantap ya guys ya, keren tuh, mirip sekali ya guys. Terus kita dapatkan apa lagi di sini? Oke, kita dapatkan sebuah kotak kecil yang isinya itu kabel charger nih guys. Nah, kosong, sudah nggak ada lagi, yaitu kabel chargernya seperti ini guys tuh. Jadi beda dari charger Mi Band 4 yang masih dilepas, dan ini seperti ini.
Oke, guys. Nah, seperti ini. Dan untuk ukuran kabelnya panjangnya seperti ini, guys. Nah, kabel panjang seperti ini. Tuh. Ya, berapa ya? Sekitar 1 kilan lah, 1 kilan lebih ha. Ya, 1 kilan lebih sedikit. Oke. Ini chargernya, packagingnya, terus ya, kita langsung dapatkan ini. Bednya. Oke. Ya, nah, kita coba nyalakan, guys. Nah, ini dia penampakannya. Yaitu kita mungkin kurang jelas ya. Jadi di sini ada keterangannya, itu disuruhnya scan barcode ini, guys. Nah, scan barcode-nya atau kalian coba cas dulu dan kita coba dulu, kita lihat seperti apa penampakan dari band-nya. Nah, band-nya seperti ini, guys. Tuh. Jadi kita coba buka aja. Nah. Oke, ini. Nah, seperti ini penampakan dari band-nya. Jadi di sini ada tulisan Hey Plus. Di sini ada indikatornya dan ini ada untuk casnya, guys. Terus di sampingnya kosong seperti di band 4. Di sini ada keterangan. Keterangan itu ada indikator-indikator ya, guys ya. Terus untuk strapnya lumayan tebal, guys. Ini untuk strapnya lumayan tebal. Ini asli. Tuh. Seperti ini untuk strapnya. Oke, coba kita. Jadi kalau untuk kalau untuk ngecas itu dia langsung ya, guys. Nah, jadi kalau ngecas ini seperti ini, guys. Jadi kita coba pasang itu. Jadi kalau ngecas ini dia langsung, guys. Jadi tidak perlu kita lepas seperti kalau Mi Band 4 kan kita lepas. Jadi ini langsung ngecas seperti ini, guys. Nah, coba kita cas. Coba kita cas. Nah, ini, guys. Cas sudah menyala. Mungkin tidak jelas ya, kurang jelas. Ini dia sudah 56% tuh. 55% ya, guys. Ini udah bisa dicas. Terus nah, jadi kita langsung aja firingkan ke smartphone. Kita firing ke smartphone yaitu menggunakan iPhone nih, guys. Menggunakan iPhone itu kalian scan aja barcode-nya menggunakan ini kamera. Oke, kurang jelas, kita coba. Oke, kita coba firingkan aja, guys. Atau kalau kalian susah buat carinya di sini, kalian cek di user manual. Di sini ada keterangan barcode sockernya. Nah, di sini kita coba ya, kita masukkan. Oke. Aplikasi yang dipakai untuk smart band Xiaomi Hey Plus yaitu menggunakan aplikasi Hey Plus ya, guys. Ini aplikasinya. Oke.
Oke, kita tunggu sejenak. Oke guys, nah sekarang sudah selesai aplikasi kita download aplikasinya yaitu Hi Plus. Nah kita coba konekkan dulu ke smart bandnya guys. Oke, kita coba start dan kita menggunakan ini email ya guys. Jadi kita registrasi dulu untuk masuk ke aplikasinya guys.